sedang melestarikan wujud rasa kita terhadap ayam hutan yang hampir punah. Iya. Kita mewujudkan ayam ini hidup di sini biar lestari. Ini lokasinya saya melepaskan itu di Desa Kedu, Temanggung, Jawa Tengah. Ya monggo nanti teman-teman bisa juga melepas satu persatu ayam seperti ini biar tidak akan punah. Ya, ini namanya Mas Nur Mukton Fauzi. Yang sebelah kanan saya ini adalah senior saya, Pak Agus Tomin dari Yogyakarta. Hai, halo. Ya. Oke, kita mulai lepaskan satu persatu ya, Pak Agus. Yeah. Kita lepaskan. Dar. Cocok, Dar. Ready. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, betapapun sederhananya kegiatan ini, tetapi tetap menarik dan menginspirasi. Tapi yang akan datang tetap kita harus improve lagi, dilengkapi dengan banyak langkah supaya lebih baik dan ditindaklanjuti oleh yang lain. Terima kasih. Cici. Ya, ini satu lagi. Memang ada, kita melepaskan satu jantan, tiga betina. Kenapa betinanya kita banyakin? Supaya nelur banyak. Nanti kita boleh mengambil telurnya. Jangan kita mengambil indukannya gitu loh. Jadi kita melepaskan banyak betina. Kemarin ayam hutan merah hijau dan burung punai biasa, katik lah ya. Ini saya lepaskan satu lagi. Oke. Betina. Oke, sehat. Yang jauh ya. Ya, cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.